Cetusan rasa gelodak di jiwa buatmu ayuh. Aku sering mencari dan mencari, apakah kenangan ditinggalkan selepas kematian. Tengok kiri, tengok kanan, kawan-kawan semuanya ada tinggalan. Memasak, menulis, melukis, dermawan, ringan tulang, periang, mudah berkawan. Sering menjadi bicara kawan, si dia begitu, si dia begini. Aku sedar aku bukanlah kaki sembang. Aku sedar aku bukanlah insan terbilang untuk dikenang. Lalu aku terfikir, apalah agaknya orang nak kenang? Bisa meniti di bibir teman, secalit kebaikan lepas kematian. Duhai usia, aku sudah di penghujung jalan. Sedang Allah telah berfirman maksudnya, setiap yang hidup pasti akan mati. Apa lagi perlu aku tunggu? Hanya aku yang tahu keupayaan aku. Video Ayu lalu berderu, mengetuk kehendak di kalbu sendu. Laju tangan aku menaip Ayu mencari sesuatu. Oh, kini ku tahu sumbangan Ayu. Pasti aku mampu. Seorang mentor ku serbu bertanya itu ini semahu aku. Terima kasih mentorku, Ustaz Hamdan. Masuknya aku ke dalam Ayu setelah pintunya Ayu kunci. Terlepas aku kelas pertama, terpana aku perlu buat itu ini. Gigih aku scroll sana sini, akhirnya faham apa yang dikehendaki. Terima kasih buat Cikgu Zuli banyak membantu tanpa penat. Hari ini duduk aku di C2 bermula dari zero, kini 12 video tanpa terjangka. Segala bermula kerana terpaksa. Aku puas walau tak seberapa. Ada sesuatu untuk ditinggalkan. Moga menjadi sahab akhirat. Terimalah ya Allah. Amin. Terima kasih Tuan Ustaz Ayu.